Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersiaran lagi kita dalam rancangan Dari Wanita Untuk Wanita, dibawakan khas menerusi Lubna TV. Jadi alhamdulillah, kita akan teruskan satu lagi slot istimewa bersama tetamu istimewa buat rakyat negeri Terengganu. Siapakah dia? Beliau ialah pengerusi Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan bekas Wakil Rakyat Negeri Terengganu. Di sebalik kehebatan seorang lelaki, pastinya ada seorang wanita di belakangnya, insyaAllah. Jadi untuk ketahui siapakah beliau yang kita maksudkan seperti tadi, mari kita sama-sama temui. Assalamualaikum Kak Zul. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita bersama-sama tetamu kita pada hari ini. Kenal tak siapa ni? Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan tetamu istimewa dekat di hati rakyat Terengganu, tidak lain tidak bukan, iaitu yang amat berbahagia Tok Puan Sri Tuan Faizah Tuan Abdul Rahman, yang merupakan isteri kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, atau lebih mesra dipanggil Kak Zah. Assalamualaikum Kak Zah, sihat? Assalamualaikum. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Kak Zah pada hari ini berkongsi sedikit mungkin apa yang Kak Zah nak kongsi pada hari ini. Ramai lagi tak tahu Kak Zah. Jadi sekarang nampak tak Kak Zah buat apa ni? Kak Zah tengah melukis, antara satu hobi Kak Zah. Jadi insyaAllah Kak Zah kita akan share sikit apa boleh disiarkan oleh Kak Zah kepada penonton Lubna TV. Kepada penonton Lubna TV yang baru saja bersiaran, jangan lupa like dan share program pada hari ini Dari Wanita Untuk Wanita. Dan insyaAllah bersama kita tetamu istimewa, iaitu isteri kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, iaitu Kak Zah yang kita. Okey Kak Zah, tengah lukis, nak lukis apa ni? Kak Zah memang suka lukis sendiri lah. Lukis sendiri memang ni. Ya, ada water feature sikit. Tu memang favourite lukisan Kak Zah lah. Okey. Kak Zah, seperti yang kita sedia maklum tadi, seorang yang kata isteri kepada orang pertama Kerajaan Negeri Terengganu, mestilah maksudnya ada peranan sibuk dan sebagainya, tapi ni antara hobi yang Kak Zah tidak tinggal lah Kak Zah. Yang kalau ada masa antaranya. Itulah antara boleh apa ni, aktiviti yang boleh hilangkan stres lah. Okey, okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tentang perkongsian yang selebihnya, kita nak kenal juga dulu Kak Zah. Mungkin ramai rakyat Terengganu, walaupun sekarang ni dah hampir 3 tahun dah kata kerajaan kata ditakbir sendiri oleh Yang Muhammad Dr. Sam, tapi kita nak kongsi siapa di sebalik Dr. Sam tu sendiri, seperti yang sebut pada awal tu, di sebalik kehebatan seorang lelaki, pastinya ada seorang perempuan yang menjadi tonggak di belakangnya. Jadi Kak Zah, mungkin Kak Zah boleh ceritakan sikit pengenalan tentang diri Kak Zah sendiri sebelum kita lebih jauh. Mungkin perkenalkan diri dulu, diri Kak Zah, latar belakang keluarga, okay, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Sila Kak Zah. Okey. Kak Zah dilahirkan di Besut. Orang Besut. Kita nak pendekkan cerita, Kak Zah bila tingkat ijazah, Kak Zah ni lah, Kak Zah melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam bidang pengajaran dakwah dan kepimpinan. Kalau sebelumnya ngamuk orang tak tahu sebab Kak Zah selalu bila sesi mengenalkan, memperkenalkan diri, Kak Zah kata, okey, pendidikan terakhir fashion and design dekat UK. Ya, saya pun sendiri pun tak tahu ni. Jadi sebabnya orang jabatan dakwah ni, dia sebenarnya dia belajar metodologi dakwah. Dan dia tak adalah macam ilmu macam orang yang belajar syariah. Tapi untuk menjadi pendakwah, kita perlu pada ilmu-ilmu tu. Cuma yang Kak Zah banyak belajar adalah metodologi dakwah lah. Dan segala aktiviti yang Kak Zah buat ni salah satu metod Kak Zah untuk berdakwah. Sebab berdakwah ni tak semestinya kita pergi surau, bagi ceramah semua kan. Ini juga boleh jadi metod dakwah, sama ada kita nak fokus pada anak-anak remaja ataupun orang dewasa lah. Ya betul, kata kalau sebut pasal metodologi dakwah, Kak Zah ni lulusan metodologi dakwah dan kepimpinan. Saya pun terkejut lah, Okey, maksudnya metodologi dakwah ni dia bukan kata statik, dia fleksibel, kata bergantung kepada sasaran dakwah tu Kak Zah. Dan ni antaranya, maksudnya bila kita ni sasaran dakwah ni kita pelbagai kan. Jadi ni antara. Yelah, sebab zaman sekarang ni biasa budak-budak dengan gadget. Ya, sangat-sangat dengan teknologi hari ni. Alihkan perhatian diorang. Kita larikan diorang daripada gadget, main gadget tu. Kita bagi apa salah, kita bagi color ni biar diorang conteng-conteng. Yang pastinya
sambil-sambil kita melukis sama-sama dengan anak-anak ataupun remaja yang jadi target kita tu, ceritalah sikit macam mana akhlak pergaulan. Ya, masa tu bonding kalau macam dengan anak-anak, bonding dia. Betul. Jadi Kak Zah, mungkin nak tahu, ramai mungkin nak tahu maksudnya macam Kak Zah cerita Kak Zah background pendidikannya di UKM, dakwah dan kepimpinan. So dia sudut family Kak Zah. Menjadi kata isteri kepada orang utamalah kerajaan negeri. Macam mana orang nak tahu juga macam mana Kak Zah kenal kata dengan Dr. Sam ataupun boleh kalau Kak Zah boleh kongsikan dengan penonton dan juga mungkin anak-anak. Okey, boleh cerita sikit Kak Zah. Jadi Kak Zah mengenal Dr. Sam di UKM. Kita kebetulannya dalam persatuan yang sama, iaitu satunya persatuan anak negeri Terengganu lah, Permata. Dan juga terlibat dengan persatuan mahasiswa Universiti Kemasan Malaysia lah, PMUKM. Masa itulah jumpa. Biasalah tu. Okey. Tu antaranya. Kak Zah kongsikan anak-anak Kak Zah sekarang ni berapa orang dan ada kat mana? Ada duduk sekali ke? Ataupun dah ada berumah tangga mungkin? Okey. Kak Zah ada 6 orang anak. Okey, 6 orang. Anak yang 6 orang ni macam-macam. Okey. 6 orang. Yang pertama dah kahwin. Ada anak seorang umur 3 tahun. Kemudian anak yang pertama ni dia belajar dekat Scotland lah. Dekat Edinburgh, medical science. Tapi sebenarnya dia medical science tak nak jadi doktor. Tak nak jadi doktor. Ya. Dan dia mempunyai minat lebih kurang Kak Zah. Okey. Dia pandai melukis. Dia pandai buat batik. Dan sekarang ni dia dia melukis dan buat batik lah. Buat batik sendiri. Memang ikut Kak Zah ni. Batik dia dia special lah. Dia buat daripada macam dye, natural dye. Dan yang kedua, anak Kak Zah pun dah berkahwin. Anak baru 3 bulan usia. Sekarang ni berada di New Zealand. Yang ketiga, lelaki. Masih belajar di UIA. Yang keempat, tunggu masa untuk sambung degree lah dalam bidang ni bahasa Chinese. Tu ada dengan kata ada seorang yang kemudian yang ke adik pada dia tu yang keempat, yang kelima sekolah SS sekatan 5 tahun ni. InsyaAllah SPM lah tahun ni. Yang kecil sekali SS1 darjah jenam. Jadi tinggal lagi 3 orang lah duduk dengan Kak Zah sekali. Sekarang ni 4 lah. 4 yang lelaki tu. Sebabnya yang lelaki tu pun online. UIA tu. Okey. Tu kata apa pengenalan tentang keluarga. Maksudnya orang nak tahu juga kehidupan macam mana Kak Zah sendiri membesarkan. Dan 6 orang, 3 orang, 2 orang dah berumah tangga dan dah ada cahaya mata. 2 orang dah cucu Kak Zah? Ya, 2 orang dah. Lelaki perempuan Kak Zah? Dua-dua lelaki. Anak perempuan ramai. Anak perempuan dapat cucu lelaki. Dapat cucu. Yalah, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Kak Zah, macam kita terangkan tadi di awal permulaan saya mulakan kata Kak Zah adalah pengerusi Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan juga bekas Isteri Wakil Rakyat Terengganu yang kata mempunyai peranan sebagai penyokong lah, pendokong kepada suami yang merupakan wakil rakyat. Jadi memerlukan kata peranan untuk turun kepada masyarakat, menyumbang ke kebajikan dan sebagainya. Macam mana Kak Zah kata membahagikan masa sebagai seorang pengerusi persatuan tu, Khairun Nisa tu, Kak Zah? Kak Zah? Macam ni, bila je kita mula-mula memerintah Terengganu, Kak Zah mula berfikir. Maknanya Kak Zah sebagai first lady dekat Terengganu. So Kak Zah kena cari brand equity Kak Zah. Sebenarnya brand equity yang pertama yang Kak Zah target adalah menjahit. Tapi rezeki tak ada. So Kak Zah ubah ke pertanian bandar. Jadi alhamdulillah pertanian bandar ni berjaya. Dan sambil-sambil itu juga Kak Zah tak tinggal lah hobi Kak Zah menjahit.
dan juga melukis. Sebab Kak Zah rasa dengan aktiviti-aktiviti ni Kak Zah boleh menghampiri rakyat. Jadi Kak Zah rasa aktiviti-aktiviti ni boleh diguna untuk apa Kak Zah turunlah jumpa dengan rakyat. Okey, tu antara maksudnya Kak Zah apa ni selitkan maksudnya hobi Kak Zah ni dalam aktiviti yang boleh kongsikan kepada masyarakat. Dan benda ni saya rasa macam melukis, menjahit, kiranya apa ni, dan bertani sendiri Kak Zah. Memang dekat dengan wanita Kak Zah. Lagi-lagi kalau yang suri rumah kan. Maksudnya di apa di sebalik kata kesibukan menguruskan rumah tangga dan juga mungkin ada kerjaya apa aktiviti hobi yang Kak Zah minat ni juga boleh dikesampingkan untuk wanita di luar sana ya. Ya betul, betul. Sebab macam ni, kita macam pertanian bandar tu, bila Kak Zah jadi pengurusi Khairun Nisa, Kak Zah memang rasa macam berminat untuk mengajak rakyat negeri Terengganu, utamanya wanita, untuk sama-sama melibatkan diri dalam pertanian. Dan Kak Zah perkenalkan pertanian bandar ni sebab pertanian bandar mudah kan. Jadi dia benda yang mudah dan boleh dipraktikkan. Kita ada kat mana-mana pun boleh dipraktik. Tak sepertinya kita ada tanah luas dan sebagainya lah. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Kak Zah isi kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Tengok kalau kalau nak tunggu hasil Kak Zah ni, kalau nak tunggu sampai akhir ni nak tengok macam mana hasil. Tapi boleh tengok dah buat di Facebook Kak Zah sendiri, di page Kak Zah sendiri dah ada banyak dah hasil apa ni lukisan yang telah Kak Zah hasilkan. Dan kalau kita tengok tu memang kata cantik dan kata boleh dijual dah Kak Zah. Saya pun hobi dulu melukis juga. Melukis tapi sekarang ni dah sebab kekangan masa. Tak sempat. Jadi macam menconteng-conteng tu bolehlah Han kata. Okey, insyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi perkongsian dan sharing daripada Kak Zah di mungkin di bilik menjahit pula lepas ni insyaAllah. Okey, tadi kita dah sebelum ni kita dah selesai satu slot antara hobi Kak Zah iaitu melukis. Sekarang ni kita pergi yang kedua. Yang istimewa juga ni di hati apa ni rakyat iaitu menjahit Kak Zah. Okey. Dan sekarang ni kita berada dalam bilik menjahit Kak Zah. Okey. InsyaAllah Kak Zah. Okey. Sebelum kita tengok hasil jahitan daripada koleksi Kak Zah, kita nak juga Kak Zah share juga peranan Kak Zah tadi kita sebut sebagai pengurusi Khairun Nisa. Dan mungkin ada dua sana mungkin ramai lagi yang tak tahu Kak Zah. Yang mungkin belum pernah dengar ataupun dengar-dengar nama je apa sebenarnya peranan dia. Mungkin Kak Zah boleh kongsikan apa ni program atau aktiviti yang dah dijalankan sebelum ni dan mungkin ada lagi projek yang akan datang untuk apa ni dilaksanakan oleh Khairun Nisa. Okey, kalau dalam bidang jahitan ni Kak Zah sebenarnya sebab Kak Zah pandai menjahit dan Allah berikan kebolehan Kak Zah macam menghasilkan kraft tangan macam beg, macam fashion box. Jadi Kak Zah sebenarnya maknanya berminatlah untuk mencurahkan ilmu tu kepada rakyat Terengganu, khususnya bagi orang yang berminat untuk untuk mengambil apa ataupun belajar kemahiran yang Kak Zah ada tu sampai boleh buat bisnes lah. Jadi dengan tu Khairun Nisa, Kak Zah di bawah Khairun Nisa, lajenah apa ni kluster, sorry bukan lajenah, kluster ekonomi, Kak Zah mengadakan program Jemari Emas. Yang mana Jemari Emas ni kita tumpukan parlimen lah. Turun ke parlimen seluruh Terengganu dan setakat ni dah tiga lah. Di Parlimen Besut, Parlimen Kuala Nerus dan juga Stew. Okey, dah tiga lah. Tiap kali turun tu Kak Zah akan ajar. Sama ada beg. Tengok ni, kalau tengok macam ni, ni kain jeans biasa. Tapi bila Kak Zah olah jadi beg, sangat cantik. Dan Kak Zah nak benarnya muslimat ataupun adik-adik, orang muda lah khususnya. Ramai orang muda yang nak buat benda ni untuk jadikan bisnes. Dan setiap kali Kak Zah turun, Kak Zah akan cerita pada adik-adik ataupun peserta. Kak Zah kata kalau dah pandai, ada produk,
Okey, datang ke Khairul Nisa, bawa smartphone, kita akan terus hajar, dia ambil gambar dan terus masuk dekat Shopee. Kita nak sampai macam tu. Maknanya kita tak nak belajar je, balik tu habis. Kita nak sampai dia orang boleh buat bisnes sebagai sumber pencarian dia. Ialah bukan sekadar hobi Kak Zah. Maksudnya bukan sekadar hobi. Walaupun mula mungkin Kak Zah start dengan hobi, bila dekat Kak Zah ada ilmu tu, Kak Zah nak kongsi juga kepada orang lain yang akhirnya menjadi mata pencarian. Boleh buka betul. Sebab menjahit ni sangat dapat duit banyak. Kak Zah sebenarnya, Kak Zah pengusaha butik dah lama dah. Kalau raya bayang dapat berapa belah ribu. Satu hari. Satu hari kita boleh dapat banyak. Sebab masa raya tu kan orang pergi beli kan. Orang malas dah nak menjahit-menjahit ni. Sebab kalau musim raya, masa puasa tu orang dah tak ambil dah tempahan. Jadi orang beli baju siap. Kak Zah nak juga macam itulah peserta-peserta yang menyertai Jemari Emas ni boleh buat bisnes. Macam Kak Zah ni dah tak larat dah nak buat bisnes. Jadi kita turunkan ilmu tu pada orang-orang muda lah yang nak buat bisnes. Ya, kalau kita tengok macam beg yang Kak Zah hasilkan ni macam dah dekat kedai kan. Kata banyak. Kita tak fikir pula maksudnya boleh buat sendiri ni. Bukan nak kata tengok ni box apa? Pencil box ni macam dah cantik. Boleh buat ikut taste kita, pilihan kita. Pencil box ni bukan calang-calang. Kita nampak kat luar ni kan. Kat dalam pun kita tak nampak jahitan betapa kemasnya. Sebab tu Kak Zah kena turun ke setiap parlimen untuk ajar macam mana step by step. Mungkin tengah jahit dia pandai buat tapi dia tak tahu step by step untuk nampak kemas macam ni. Jadi Kak Zah nak sangat ada yang berjaya buat bisnes kraft tangan ni. Yalah, untung yang kata Kak Zah sudi berkongsi dan akan turun di apa ni 8 apa parlimen yang Kak Zah dan kita dah tersai 3 dan tu antara projek Jemari Emas yang dibawakan khas oleh Khairul Nisa sendiri. Okey. Ni Kak Zah. Tadi ada terfikir juga yang kata lukisan Kak Zah tadi kan cantik-cantik macam dah kata lukisan kata pro kat luar sana. Ada orang tanya, kata Kak Zah pernah jual ke lukisan ni? Kalau ikut Kak Zah tak pernah jual lah. Tapi kita pernah buat jualan amal sekali lah dan dapat RM12,000 untuk buat pasar raya rumah. Okey. Jadi dan ada juga cikgu sekolah. Dia minta sumbangan untuk misalnya akhir tahun, dia minta lukisan untuk buat hadiah lah. Cantik. Kalau saya tengok macam kita pun tengok teruja tengok. Maksudnya Kak Zah dah kata dah curahkan idea, dah rasa puas hati sudah tu. Dan bila orang dapat kata manfaat, orang suka pula rasa lagi gembira benda tu kan. Alhamdulillah. Kata walaupun dia kata hobi Kak Zah tapi dapat menggembirakan orang lain. Maksudnya kita boleh kata belajar juga dan mungkin ramai di luar sana ada bakat terpendam kan Kak Zah kan. Betul. Tak curahkan. Okey. Insya-Allah. Jadi begitulah sikit sebanyak kata perkongsian Kak Zah tentang salah satu daripada hobi, iaitu kata menjahit. Dan bukan saja nak kata bukan saja beg yang dihasilkan oleh Kak Zah tapi juga pakaian. Kata kalau wanita ni untuk menjahit ni kata bukan perkara yang kata kata wanita, setiap wanita ni kalau boleh kena pandai dah menjahit Kak Zah kan. Kata walaupun sikit tapi sangat untung sebenarnya menjahit. Kalau tak buat bisnes cukup untuk keluarga, untuk buat anak-anak. Dan ni juga adalah satu-satu produk lah. Kak Zah ni suka, sebab Kak Zah belajar fashion design. Kak Zah suka design. Kita muslimah nak pakai baju korporat kan, biasa labu. Tak syariah compliant saya. Jadi Kak Zah tampilkan baju yang syariah compliant. Labu sikit, tak terlampau ketat, ada cuff. Maknanya kemas lah maknanya. Tu salah satu apa ni manfaat yang kita boleh kongsikan. So Kak Zah sendiri dah ada maksudnya kelulusan dari bidang fashion. Jadi Kak Zah kongsikan bersama-sama. Mungkin kita tengok, mungkin kalau yang lain belajar di peringkat sini. Kak Zah sendiri dah ada kemahiran dan kelulusan tu sendiri. Ini salah satunya. Ada lagi. Jadi ini macam baju kurung lah. Dan untuk pengetahuan, Kak Zah ada butik kat sini. Dekat Rusila. Dan ni sebenarnya Kak Zah buka butik ni, kalau ikut nak bisnes ke sekarang ni sebenarnya tak berbaloi lah sebab musim PKP kan. Tapi Kak Zah tak nak tutup butik tu sebab Kak Zah ada pekerja. Kak Zah ambil budak-budak sini yang lepasan belajar dekat YPK tapi tak ada kerja kan. Dan diorang tak berani lagi untuk mula menjahit sendiri sebab baru kan. Jadi Kak Zah ambil pekerja, Kak Zah guide diorang.
boleh hasilkan baju kurung. Tudung pun ada. Kak Zah buat tudung labuh kan. Dan ni memang banyak nak idea nak apa ya, nak kongsi betul, ke, betul. Dan nak reka ke Kak Zah. Tak fashion ni. Jadi insyaAllah manfaatnya bukan saja untuk keluarga tapi untuk masyarakat. Ya, betul, kita nak betul. Kongsi bersama. Lagi-lagi mungkin Kak Zah selaku pengurusi kami misal, nak kongsi sangat di kepada wanita-wanita di luar sana. Ya, sangat-sangat nak kongsi. Betul. Jadi terima kasih banyak Kak Zah untuk perkongsian apa ni menjahit kita. Kita ada satu lagi slot istimewa yang kata semua pasti teruja lah kalau saya sendiri pun. Iaitu pertanian bandar. Kita jumpa di sana nanti. Okey, sekarang ni kita berada di apa ni pusat informasi pertanian bandar Sistia. Ni antara tempat apa ni famous dan menjadi tumpuan lah. Kalau cerita pasal Kak Zah ni mesti orang nak join, orang nak pergi sini kan. Okey, jadi Kak Zah ni sini kita dah berada di sini dan kita tengok kalau di kiri kanan kita ni macam-macam tanaman yang ada dalam apa ni pusat pertanian bandar kita hari ni. Jadi Kak Zah mungkin sebelum kita round-round dulu tengok apa apa pokok tanaman yang Kak Zah apa ni bangunkan dalam apa ni pusat informasi pertanian bandar ni. Jadi mungkin Kak Zah ada orang nak tanya, nak tahu juga macam mana Kak Zah terinspirasi apa ni mula berjinak dengan kata pertanian bandar ni Kak Zah. Okey, permulaan yang sebenarnya dapat idea untuk set up pusat informasi pertanian bandar di Sri Setia ni masa mula-mula dulu orang pertanian lah. Pegawai pengarah pertanian bahagian ni Kuala Terengganu. Dia ngajaklah marilah, dia kata tengok pertanian pusat pertanian Batu Buruk. Dia kata tak ada orang dia tu. Orang tak minat untuk bertani. Orang tak minat. Okey, jadi Kak Zah kata okey, tak apa. Kak Zah pergi tengok dan Kak Zah balik. Okey. Kak Zah letakkan dekat kepala Kak Zah, buat benchmark. Kak Zah kata Kak Zah akan jadikan kempen pertanian bandar ni sebagai brand equity Kak Zah. Jadi bermula daripada itulah Kak Zah set up sikit-sikit dan Kak Zah tanam di sini macam-macam petani, macam-macam pokok. Kadang-kadang benih ambil dekat UK pun Kak Zah hidupkan kat sini. Hidup alhamdulillah. Dan sebenarnya Kak Zah tanam macam-macam tu sebab Kak Zah nak pupuk minat. Nak tunjuk kepada rakyat Terengganu bahawa pertanian ni menyeronokkan dan juga boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan. Macam sekarang ni okey. Strawberry ni dah berapa kali dah ni. Percubaan yang keberapa ni. Kak Zah ni jenis degil. Lagi tak jadi, lagi tu nak try. Jadi alhamdulillah sekarang ni nampak okey lah. Sebenarnya pokok strawberry ni sangat boleh membantu menambah pendapatan. Sebabnya satu pokok macam ni ni dia orang jual dalam 50. Harga bayar 50 ni. Dia ikut ID lah. Yang ni macam Early Glow, yang ni Camarosa, ni antara yang mahal lah. Jadi Kak Zah nak maknanya rakyat Terengganu ni menjadikan apa contoh yang Kak Zah buat kat sini, dia orang tiru. Sebab itulah sebelum PKP Kak Zah selalu ada khusus kat sini. Ada lawatan, ada lawatan orang dewasa, kanak-kanak tadika yang Kak Zah tunjukkan sini, menunjukkan keindahan pertanian ni supaya dia orang minat. Sebab biasa kalau orang sebut pertanian ni ialah pertanian tak kena panah lagi, maknanya tak apa orang kata tak glamour lah, tak glamour. Tapi Kak Zah nak tunjukkan sisi lain pertanian. Pertanian ni memang best sebenarnya. Itu yang Kak Zah nak tunjuk pada rakyat Terengganu. Dan kata saya lah, kata sepanjang hampir 3 tahun ni dia menjadi saksi lah, nak katanya permulaan dia kata diinspirasikan oleh Kak Zah sendiri, dah banyak pihak dah kata menceburkan diri dalam pertanian bandar ni. Dan kata kita nak katanya apa ni pertanian ni tak adalah susah seperti yang apa disangka Kak Zah. Betul. Waktu Kak Zah mengetengahkan pertanian bandar. Sekarang ni kalau kita tengok YB Zuraida dah mula buat kat rumah dia dengan penglibatan Latas Kuala Terengganu kata silap. Kemudian Tepuan Aida pun sama melibatkan kaum wanita di ladang. Kemudian Tepuan Najazarani pun
buat dekat rumah dia. Dan kita Khairun Nisa kita buat juga yang mana kita buat sebagai pertanian komuniti yang melibatkan latas batu buruk. Yang mana dan juga kalau nak yang komersial lagi, Khairun Nisa menjalankan projek tanaman cili secara komersial di Mengabal Eko. Yang mana pendapatannya boleh mencecah sampai RM40,000 lah. Padahal sikit saja, sikit saja ke sana. Ni contoh yang macam ni, saya nak rakyat Terengganu ikut. Dan kalau kita lihat sekarang ni banyak orang melibatkan diri dalam bidang pertanian. Lagi-lagi Kak Zah, saya rasa macam benda ni macam tepat pada masa. Dan musim PKP ni kan, maksudnya betul. Banyak masa di rumah masing-masing. Jadi macam ni antara satu bidang yang boleh diceburi dan dimanfaatkan oleh masyarakat rakyat Terengganu sendiri kan. Betul. Dan tambah pula tahun 2021 ni tahun pertanian. Sangat sesuai sebenarnya. Ya, sangat sesuai. Dan Kak Zah sendiri kata tadi dia apa ni pusat informasi pertanian Bandar Sistem ni menerima kunjungan dari pelbagai peringkat umur. Ya, bukan sahaja orang dewasa, kanak-kanak pun kita nak pupuk minat tu Kak Zah. Betul. Sebenarnya berebut nak datang ni. Cuma untuk pengetahuanlah kan. Sebenarnya untuk kita set up pusat pertanian ni bukan benda yang senang. Sebab kalau kita tanam benda yang apa ni bermusim, misalnya kita tanam sawi. Okey, satu bulan dah kena kita harvest kan. Lepas tu kena tanam balik. Jadi komitmen tu kena sangat tinggi. Kena sangat tinggi. Kalau tak ada komitmen dan tak ada kesungguhan, memang tak jadilah pusat informasi ni. Okey, ni salah satunya strawberry. Ini yang projek yang paling baru Kak Zah? Tak, ini kan bukan ni? Baru sebenarnya. Ini percubaan yang kali yang kedua ni. Yang ni baru tu. Kali yang pertama kita dapat benih daripada orang pejabat pertanian. Tapi masa tu sebab tak pandai. Ya dah belajar. Ini dah belajar, okey, tanam dengan kokopik. Rupanya asid tinggi, mati. Terlebih baja pun mati. Sekarang ni Kak Zah buat campuran tanah sendiri. Yang Kak Zah campur lah kokopik sikit, tanah sikit, pelat sikit. Letak sekam sikit. Dan nampak sekarang ni Alhamdulillah dah menjadi. Cuma pokok strawberry ni dia tak nak air banyak. Dan kalau tengok tepi ni, ini adalah hasil daripada tanam biji. Biji. Kak Zah ambil beli biji buah strawberry yang mahal ni dekat dari Jepun. Kadang-kadang mencecah harga RM55 sebiji. Jadi kita tanam biji. Dan Alhamdulillah hidup. Hidup. Okey, nak katanya untuk pertaniannya dan bukan untuk pertanian saja. Kita tak boleh nak kata ikut orang aje kan, tapi kena ada ilmu juga, kena belajar juga Kak Zah kan. Maksudnya kena tahu cara-cara supaya apa yang kita usahakan tu tidak sia-sia. Dan ini antara contoh yang terbaik Kak Zah tunjukkan. Kata walaupun kata dah percubaan kali ketiga tak putus asa nak tengok hasil ni. Kita dan kadang hidup kita sendiri pun kan, kalau sekali gagal dah kita dah putus asa kan. Jadi insya-Allah untuk selesai untuk di sini dan kita akan berpindah ke kawasan yang lain pula kan. Jumpa sana. Ini ada bunga. Bunga dah. Mana yang Kak Zah kata jadi tadi tu? Yang buah, buah sini. Ni pokok apa Kak Zah? Ini kangkung. Ini kangkung. Okey, sekarang ni kita berada di Taman Rama-Rama. Nampak tak? Kebetulan pula hari ni. Okey, sekarang ni nampak tak di hadapan saya ni? Saya pun tak pernah tengok lagi pokok ni. Okey, ni kawasan ulam-ulaman kata Kak Zah. Betul, ulam-ulaman. Okay. Boleh Kak Zah terang sikit? Ni tadi ni saya nak terbijak dah ni. Nasib baik tak terbijak. Ni, okay. Ni adalah anak pada ketumbar Jawa ni. Salah satu lah. Ni boleh buat ulam. Yang ramai-ramai suka ni, pokok sambu nyawa. Sambu nyawa? Tapi yang batik punya. Dia ada dua jenis. Yang batik dan juga yang hijau. Nampak yang batik ni lagi dominan. Dah pagi-pagi Kak Zah mari tu macam dah tamang ramai-ramai. Sebab ramai-ramai pun suka. Penuh ni. Cuma colour satu je. Colour yang sama. Dia sama dengan pokok dah warna. Ya, betul.
Okey, sekarang Kak Zah, kita pun dah hampir ke penghujung rancangan kita pada kali ini, iaitu daripada apa, dari wanita untuk wanita bersama Kak Zah. Dan mungkin Kak Zah, sebelum kita kata apa, berundur, mungkin Kak Zah boleh share sikit, kongsikan kepada penonton Lubna tentang kata mungkin ada plan ataupun rancangan akan datang yang akan dibawakan oleh Khairul Nisa. Silakan Kak Zah. Okey, untuk program Khairul Nisa, kita akan teruskan itulah program Jemari Emas tu untuk habiskan ke 88 parlimen lah. Diharapkan bila selesai program tu, kita akan ada apa ni, peserta yang boleh buat bisnes, buat bisnes dengan bimbingan Khairul Nisa lah, insyaAllah. Okey, itu antaranya, antara apa program yang akan diteruskan lagi oleh Khairul Nisa, itu Jemari Emas yang kata Kak Zah sebut sebelum ni, yang dah selesai 3 parlimen, dan akan teruskan lagi dengan baki 5 parlimen untuk selesai ke 8 parlimen, ya Kak Zah? Ya, betul. Okey, jadi sebelum kita betul-betul tutup program kita pada hari ini, mungkin Kak Zah ada harapan untuk disampaikan kepada wanita di luar sana, khususnya lah sama ada dengan perkongsian yang Kak Zah telah kongsikan kepada penonton. Okey, Kak Zah mewakili Persatuan Khairul Nisa. Kak Zah menaruh harapan yang tinggilah kepada kaum wanita di negeri Terengganu supaya berani menceburkan diri dalam sektor, setiap sektor, sama ada pertanian, jahitan ataupun perniagaan. Dan melalui bimbingan Khairul Nisa ni, antaranya pertanian lah. Pertanian ni sebenarnya boleh mendatangkan hasil yang sangat lumayan. Dan kalau kita lihat bersesuaian dengan tahun 2021, tahun pertanian di Terengganu, Kak Zah harap lebih ramai lagi kaum wanita yang terlibat dalam bidang pertanian ni. Dan juga dalam bidang, kalau dalam bidang jahitan, Kak Zah harap setelah selesai ni di bahagian apa ni, di parlimen, kita akan turun ke dun-dun pula. Maknanya diharapkan kata, kalau tak ramailah, kalau satu dun tu ada 10 orang yang boleh memasarkan apa ni, produk yang dipelajari, alhamdulillah. Dan kita harap sangat jangan segan dan jangan apa penat mencuba. Khairul Nisa sendia membantu, macam saya sentiasa katalah, masa setiap kali program tu saya kata, bila dah ada produk, mari jumpa kita, bawa smartphone, kita akan terus rekod apa ni, ambil gambar macam mana supaya cantik, supaya orang nampak apa ni, presentable. Okey, dan kita akan terus hajar. Macam mana daftar Shopee, kita terus masuk terus. Tak payah tunggu-tunggu. Maknanya lepas tu insya-Allah kalau ada produk, tambah. Itu yang saya sangat berharaplah. Maknanya wanita Terengganu ni berani menyahut cabaran dengan apa ni, menceburkan diri dalam pelbagai sektor yang ada di Terengganu. Jadi begitulah sedikit sebanyak kata harapan, kata yang ingin disampaikan oleh Kak Zah selaku kata pengurusi Khairul Nisa dan juga kata isteri kepada kata orang pertama apa negeri Terengganu. Dan Kak Zah kata selepas kita dah hajar, dan sekarang untuk selepas itu juga Kak Zah kata Khairul Nisa sendiri bersedia untuk memberikan khidmat nasihat dan juga bimbingan yang berterusan. Kata dah hajar jahit, dah hajar cara, dan kita akan ajar juga cara untuk pasarkan produk yang dihasilkan, insya-Allah. Jadi dan yang saya point yang saya apa ni, paling tu paling kata lekat di hati saya, itu wanita Terengganu kena berani sahut cabaran untuk ceburi bidang apa-apa saja bidang, insya-Allah akan dipermudahkan, insya-Allah Kak Zah. Jadi saya mewakili pihak Lubna TV mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Zah di atas kesudian kata menyediakan ruang seharian kata-kata bersama di rumah kediaman Menteri Besar di Seri Setia, dan juga berkongsi pengalaman dan juga ilmu kepada seluruh penonton slot dari wanita untuk wanita daripada Lubna TV. Jadi untuk akhirnya, saya mohon maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa dengan tetamu yang diundang lain, insyaAllah. Jadi, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.